Halo everyone, NN di sini masih di Ukraina, tepatnya di Kremenchuk. Rudal Rusia menghantam mall yang ada di kota Kremenchuk, Ukraina. Seperti apa videonya? Ini cuplikannya. Rudal Rusia menghantam pusat perbelanjaan yang sibuk di kota Kremenchuk, Ukraina. Kremenchuk adalah pusat industri di Ukraina Tengah, terletak di tepi sungai Dnipro. Kota yang memiliki populasi 217.000 tersebut adalah situs kilang minyak terbesar di negara Ukraina. Sebuah rekaman menunjukkan rudal anti kapal AS-4 Rusia menghantam pusat perbelanjaan di Ukraina. Tampak di video, kumpalan asap hitam membumbung tinggi ke langit dari pusat perbelanjaan yang dilalap api. Warga sipil pun berkumpul saat mal dilalap api tak lama setelah dihantam oleh rudal Rusia. Tugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api di mall setelah serangan rudal yang dilakukan di pusat perbelanjaan. Sebuah operasi penyelamatan sedang berlangsung dan menewaskan sedikitnya 20 warga sipil. Moskow membantah bahwa bangunan itu tidak ditargetkan secara langsung. Serangan Rusia di pusat perbelanjaan di Kremenchuk adalah salah satu aksi teroris paling berani dalam sejarah Eropa, kata otoritas setempat. Oke, sekian dulu video singkat dari saya. Nantikan video-video pendek saya selanjutnya. Bye-bye.